Allahumma sholli ala Muhammad. Pancene memang kalau sekerja pas wayahe waktu sholawat awal niku memang boten diiringi musik. Niki kula sampun tanggal nek awal. Sebab kalau kula pengin golek hikmate, kepengin kepirang suarane jenengan sedoyo, ternyata sampun dalu tapi semangatnya tasih luar biasa. Tasih semangat ibu. Ibu. Aduh malu bergoyang. Nggih, kula nyuwun ten. Dadi saderenge ngaos kula jak jenengan, saderenge kula jak jenengan ngundang malaikat rumiyin. Sebab napa nek kula jenengan iki dibersamai kali malaikat, nek kula jenengan iki dibarengi kali malaikat, dirangkul kali malaikat, insyaallah kula jenengan angsal rahmat-e Gusti. Amin. Sebab kula jak jenengan ngundang malaikat rumiyin purun. Carane apa? Jadi malaikat itu membersamai orang-orang yang sedang berada di tiga keadaan. Yang pertama, malaikat itu membersamai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, jenengan saking griya mriki niate kok golek ilmu, niku pada akhirnya kula jenengan dipayungi kalih malaikat saking griya budi mriki sampai mriki. Jenengan iki salamane lungguh kados nyaten. Niki hakikatnya kula jenengan sedang dipangku kalih malaikat. Cuman boten tapi lombok kayak nyata niki pada hakikatnya kalau niki kalau jenengan dipangku kalian malaikat cuman boten tapi dan karena kalau suan tolong nyuwun tolong kalian jenengan bapak-bapak ibu-ibu kacau muntul jangan jadi yang pertama malaikat itu membersamai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang kedua, malaikat itu membersamai orang-orang yang senantiasa berusaha bermanfaat bagi sekitar. Khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya. Mulane nek iso, nek saged, kula jenengan urip sepindah iki dimanfaatkan sebaik mungkin. Ngoten nggih, Bu, nggih? Mulane kula jenengan iki pada hakikatnya memang uripe namung sepisan. Kula jenengan wis pasti mati. Apa maneh sing